Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Hasani di Rizky Food Effect Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial atau berbagi ilmu. Yaitu cara membuat efek hujan palsu. Contohnya seperti ini. Woi, ngapain lo? Woi, gue lagi datengin hujan ini. Lo gila ya? Siapa? Ya lo, terus lo lagi ngapain? Ini gue lagi datengin hujan. Ini kalau makan di dalam ya. Lu hebat. Nah, caranya cukup mudah. Kalian hanya membutuhkan satu software yang bernama After Effects, mau itu CS6, CS4, dan CS5 atau CC lebih maksimalnya. Jadi langsung ke studionya. Nah, ini ada yang request cara membuat hujan palsu di After Effects, yaitu Angga Putra. Jadi jangan lupa subscribe di channel dia, nanti saya akan promosikan. Maka awalnya kita buka dulu software yang bernama After Effects-nya. Lalu kita drag videonya. Nah, setelah kita drag, kita buka yang namanya preset. Nah, setelah dibuka, kita akan pergi ke plugin effect dari After Effects-nya. Lalu kita cari yang namanya CC Rain atau CC Rain, bahasa gaul ya. Nah, plugin ini ke videonya. Nah, ini sudah jadi, ini aslinya. Kita hanya menambahkan opacity-nya berapa dan menaikkan efek-efek dari hujannya itu. Caranya cukup itu aja, cukup mudah kan? Simple, mudah. Plugin ini tersedia di Adobe After Effects semuanya, mau itu CC atau CS. Nah, jadi kalian yang penasaran cara buat color grading atau menjadi biru kayak sinematik gitu, kalian bisa tonton video saya sebelumnya. Video saya sebelumnya tentang color grading. Yuk, jangan lupa untuk subscribe di channel teman saya yaitu Angga Putra di Angga Gamers. Isinya konten-kontennya positif dan memainkan game, yaitu Angga Gamers. Gamenya seru-seru dan gokil pokoknya. Jadi jangan lupa untuk subscribe di channel dia. Oke, thanks for watching. Nah, caranya cukup mudah kan? Kalian bisa buatnya di rumah kalian dengan menggunakan software After Effects. Jadi kalian yang belum subscribe di channel saya, subscribe sekarang. Dan jangan lupa untuk follow akun gua di dan tunggu video selanjutnya dari saya. Tetap konsisten dan kreatif.